Sekali lagi, Elkin Baggot menjadi tumpuan apabila membawa kelabnya Gillingham mengalahkan Brentford melalui sepakan penalti dan membawa Gillingham ke babak besar. Jadi, ini menjadi tumpuannya. Jom kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian di luar sana? Saya mengharapkan kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses ya dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, sebelum ini guys, saya buat konten terkait dengan Elkin Baggot yang mencetak gol dan juga dinobatkan sebagai man of the match pada perlawanan sebelum ini, yaitu pemain terbaik karena membantu klubnya untuk mengalahkan lawannya. Dan pada kali ini Elkin Baggot sekali lagi membantu klubnya mengalahkan Brentford untuk masuk ke 16 besar EPL Cup ataupun disebut sebagai Carabao Cup. Nah, ini akan mempertemukan tim-tim dalam Premier League, Brentford yang menjamu tim League 2 Gillingham FC. Wow, ini bukan calang-calangnya, yang dilawannya itu ialah pasukan Premier League dalam Liga 1 Brentford tuh di Liga Inggris, guys. Jadi Gillingham dapat menyamakan kedudukan di menit yang ke-75. Jadi satu sama imbang dan sepakan penalti itu yang menentukan, dan disitulah pasukan ataupun timnas Gillingham FC, pasukan tim Elkin Baggot dapat mengalahkan Brentford dan masuk ke babak 16 besar. Sejarah seorang pemain timnas Indonesia berada dalam klub itu. Jom kita simak video ini, guys, daripada channel Round Sport. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya, like, share, dan komennya seperti biasa. Dan judulnya ialah Elkin Baggot terbaru melawan Brentford. Ayo guys, kita semak video aksi-aksi dalam perlawanan ini. Itu gol dari Brentford ya. Brentford ini guys, kalau diikutkan daripada Liga 1 Premier League nih, bukan calang-calang tim nih. Tengok saja serangan yang tidak dikawal. Mereka mempunyai peluang-peluang yang berderetan juga, sehinggalah sepakan penalti ini. Sepakan penalti ini pun semua gol, tetapi hanya satu pemain gak dari Brentford yang tidak masuk. Oh, ini gol lagi. Ini pun gol lagi. Ini pun gol lagi. Kita tengok yang mana yang tidak golnya, guys. Ini yang tidak gol. Kita ulang sekejap, guys. Kita tengok. Makanya dia menyepak terkena Mister Gawang ataupun palang gol. Terkena palang gol lah. Oke, guys, ini salah satu termasuk dalam sejarah seorang pemain timnas Indonesia Elkin Baggot dengan klubnya Gillingham masuk ke putaran babak 16 besar EFL Cup ataupun Carabao Cup
yang mempertemukan tim-tim kuat di Liga Premier League, Liga Inggris yang pertama, guys. Jadi pertandingan yang tadi ini melawan Brentford ini berjalan dengan baik. Tuan rumah Brentford itu sebenarnya yang tadi itu menyerang, tetapi penghasilan penyuda cetakan gol itu tidak memihak kepada mereka, hanya satu gol dihasilkan. Dan itu pun usai cepat gol itu melalui Ivan Toney yang pertama tadi. Itu penyerang berusia 26 tahun sebenarnya, asal Inggris, yang membuka keunggulan di menit yang ketiga melalui assist dari Mikael Dangset, skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah Brentford. Tetapi pada babak kedua ya, barulah Gillingham FC berhasil menyamakan kedudukan satu sama lewat sondolan Mikael Mandron pada menit ke-75 melalui assist Alex McDonald. Nah, begitupun Brentford kembali menyerang dan menyerang, tetapi dapat pertahanan mengekang segala asakan yang dilakukan oleh Brentford, termasuklah Elkin Baggott juga ada di situ mempertahankan kubunya daripada dibobolosi ataupun dibobolkan oleh Brentford ini. Dan pertandingan akhirnya harus diselesaikan melalui adu penalti, dan Gillingham menang apabila seorang pemain daripada Brentford menyepak terkena Mister Gawang ataupun terkena palang gol dan tidak masuk gol itu. Jadi Gillingham berpotensi untuk bertemu dengan lain-lainnya. Kalau dia masuklah di perempat final kah, mungkin dia akan bertemu Manchester City, Liverpool ataupun Chelsea, guys. Oh, ini liga besar nih, Liga Inggris ini. Jadi itu pun sekiranya ya Gillingham dapat masuk perempat final, sebab amat jauh lagi. Sekarang ini 16 besar dan mereka perlu juga mengekalkan konsisten untuk kemenangan ataupun pertemuan dengan tim-tim seterusnya. Mereka perlu menang untuk masuk ke putaran seterusnya. Jadi bukan senang, guys, ini masuk ke Premier League sudah ini bukan lagi di Liga 2, tapi semua timnas ataupun pasukan-pasukan andalan yang ada seperti Chelsea, Liverpool, Manchester, Arsenal dan sebagainya yang ada di Liga Inggris itu. Jadi mudah-mudahan tim Elkin Baggott ini ya, Gillingham FC ini dapat mengekalkan konsisten permainan, mengekang asakan lawan. Kalau dilihat permainan tadi, mereka hanya mampu bertahan sebenarnya, mampu bertahan, tetapi mungkin nasib menyebelahi, keberuntungan menyebelahi mereka apabila penalti itu mereka menang ya. Sebab bila adu penalti ini, hanya keberuntungan ataupun nasib yang akan menyebelahi tim yang menang itu. Karena penalti ini kita serah bulat-bulatlah kepada mental pemain pada masa mengambil sepakan itu. Itu yang paling sukar dilakukan sebenarnya apabila berhadapan dengan tuan rumah pula. Jadi hanya mental dan emosi itu perlu dikawal dengan ketenangan sepakan gol itu. Apapun, Elkin Baggott adalah seorang pemain yang hebat, adalah seorang pemain yang sangat berwibawa. Permainannya dengan timnas Indonesia sangat banyak membantu timnas Indonesia untuk layak ke Piala Asia tahun hadapan baru-baru ini. Dan dia sangat banyak membantu dalam kejohanan besar di Asia untuk timnas Indonesia. Dan pada tahun ini, bulan depan Desember ini, akan ada Piala AFF, dan Elkin Baggott mudah-mudahan ya dapat balik ke Indonesia untuk membantu timnas Indonesia. Sekiranya perlawanan AFF tidak berlanggar dengan perlawanan yang di EFL Cup, Carabao Cup ini, sekiranya itu bertentangan nanti, sukar untuk Elkin Baggott membantu timnas Indonesia ya jika dia masih bermain di sini. Dan timnas Indonesia mudah-mudahan dapat segera untuk melakukan kemasukan kepada pemain seperti Jordi Amat, Shenny Patinama dan juga Shen Duols ya, untuk menguatkan lagi timnas senior dalam AFF nanti. Oke, guys, sampai di situ saja. Nah, sekali lagi tahniah dan selamat kepada Elkin Baggott dan juga tim Gillingham
FC untuk layak ke 16 besar EFL Cup. Semoga maju jaya seterusnya. Oke guys, jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info yang bermanfaat dari kalian. Sampai berjumpa lagi, majulah sekalian untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.